Ya, teman-teman dari markas Keva udah kelihatan itu ya. Subwoofer dari sini ya, dari agak jauhnya ya, teman-teman. Dulu untuk sekarang masih tetap ya, Mas? Tetap. Untuk di Sumber Sewu 2024 kejutan. Intinya semua sound ada kejutan ya di 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pecinta horor dimanapun Anda berada. Kali ini Mbak berada di markas sound kuakonnya Jember ya, teman-teman. Keva Musik, persiapan ya, cek sound yang infonya 20 subwoofer ya, teman-teman. Oke, Mbak perlihatkan dari sini dulu ya. Ini tampak dari luar markas sound system Keva Musik. Oke, nanti Mbak Ho tanya ke Bos Muda dan juga Mas Pria. Info cek sound Keva Musik. Untuk kelistrikan yang biasa digunakan itu ya, teman-teman, masih tertutup terpal. Dan untuk raging ini ya, teman-teman. Untuk di dalam markas pemasangan speaker. Oke. Ini ada Mas Bre dan juga Bos Muda. Bos Muda ya, tanya ke Bos Muda. Bos Muda, untuk info cek sound Keva Musik ini mau pakai berapa subwoofer, Mas? 20 sub. 20 sub. Ya. Untuk info itu gimana, Mas? Apa ada HTM apa cuman parkir? Enggak ada, gratis. Gratis ya. Untuk semua ya, Mas. Gratis ya, teman-teman yang mau merapat. Info free stiker ya, Mas? Free. Free stiker, teman-teman. Monggo ramaikan acara pengajian dan selawatan. Pengajian dan juga selawatan, teman-teman. Dua hari ya, Mas? Dua hari, tanggal 1 sama tanggal 2, teman-teman. Info langsung ya dari Bos Muda Keva Musik, Bos Kevin, teman-teman. Si operator handal ya. Oke, nanti Mbak Ho mau masuk ya, mau lihat apa namanya, pemasangan speaker, teman-teman. Ini juga ada Mas Bre. Kenapa? Ya, Mas. Nanya untuk spek yang dipakai untuk sekarang masih tetap ya, Mas? Tetap. Untuk di Sumber Sewu 2024 kejutan. Ya, rahasia. Rahasia. Oh, masih rahasia ya, Mas? Ya. Masih rahasia ini ya, teman-teman. Intinya semua sound ada kejutan ya di 2024. Oke, terima kasih ya, Mas Kevin, infonya. Info dari Bos Muda ya, teman-teman. Oke. Kita lanjut ke dalam dulu. Oke, lanjut ke pemasangan speaker ya, teman-teman. Mas, permisi ya. Oke, ini ya, teman-teman. Speaker Keva Musik ya. Kita perlihatkan dari sini ya, teman-teman. Soalnya bau gak bisa naik ya. Ini yang produk dari Bandung, teman-teman. Sebagian sudah tertata di sana ya. Kita perlihatkan dari sini aja dah. Nih. Markas Keva Musik. Oke, sebagian sudah tertata di sana, teman-teman. Nanti Mbak O juga spill ya yang di sawah sana. Lokasi cek sound dan solawatan Keva Musik ya. Sebentar lagi Mbak O menuju ke sana ya, teman-teman. Kita skip dulu. Untuk info cek sound besok ya, teman-teman. Besok, teman-teman. Ya, teman-teman dari markas Keva udah kelihatan itu ya. Subwoofer. Yang ini, subwoofer dari Keva Musik. Oke, Mbak O jalan kaki ya. Ayo guys, kita. Kenapa? Iya, teman-teman. Jarak dari Keva Musik dari rumah.
Nih ya, luas. Sudah disediakan ini teman-teman, tempatnya sangat luas. Ini ya teman-teman, mohon maaf tapi buram ya, soalnya ada asap lagi. Untuk subwoofer ini tinggal sedikit lagi ya teman-teman. Lewat sini aja deh. Ini untuk Keva, tampak dari sini ya, dari agak jauhnya ya teman-teman. Dulu sudah hampir siap ya untuk Keva musik. Dan untuk info sudah dijelaskan juga sama Kevin, 2 subwoofer ya. Iya. Dan ini nih ya. Lokasinya. Oke, Mbak, mau perlihatkan dari belakang sound system dulu. Ini ya, teman-teman, untuk subwoofer Keva Musik untuk markas Bau sudah perlihatkan tadi. Dan untuk lokasi ya, ini untuk markas Keva kelihatan juga dari sini ya teman-teman. Yang ini markasnya Keva ini ya. Ini deket banget teman-teman. Oke, lihat pemandangan dulu. Oke, ini info sementara ya teman-teman. Yang di sebelah satu ini kurang satu tataan ya maksudnya ya teman-teman. Untuk ini sudah 4 subwoofer, ini masih 3, ini 4 ya teman-teman. Masih tinggal beberapa sedikit lagi ya untuk loading Keva Musik. Oke, ini tampak dari belakang sound system Keva ya teman-teman, seperti ini ya, tampak dari belakang sound system Keva. Untuk cek sound ini besok katanya teman-teman, besok malam cek sound, besok malam ya, perdana 8 sub yang dari Bandung dipakai hari ini teman-teman, sampai dengan tanggal 2 ya. Mungkin review kali ini Mbak O sampai di sini dulu ya teman-teman, karena Mbak O cuman info sementara dari Bos Muda tadi sudah dijelaskan ya untuk acaranya dan untuk parkirannya, konsepnya gimana ya teman-teman. Oke, akhirnya sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.